Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Nama Fujianti Utami Putri kini semakin dikenal di dunia hiburan tanah air. YouTuber ini sering nongol di televisi atau channel YouTube sesama artis. Berkat kerja kerasnya di dunia hiburan dan YouTuber, ia baru saja membeli mobil mewah Toyota Alphard. Hal ini diketahui dari postingan di akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah my new car. Berkat kerja keras dan menjadi konten kreator, tulisnya. Di postingan tersebut, ia membagikan 3 potret saat berpose di depan mobil barunya itu. Sementara itu, di belakangnya ada Toyota Alphard putih. Di atas kap mesin diberi pita berwarna merah. Fuji juga membagikan momen saat dirinya duduk di dalam mobil. Ia ditemani oleh kakaknya Fadli Faisal yang memakai jaket jeans. Ia menerangkan jika mobil ini merupakan hasil kerja kerasnya, baik itu di dunia hiburan atau YouTuber. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, terima kasih ya Allah, ungkapnya. Postingan ini pun telah disukai lebih dari 47.000 kali dan mendapatkan beragam komentar netizen. Banyak dari mereka yang bangga atas pencapaian Fuji. Kakakku sayang, selamat ya kak, bangga lihat perjuangan kakak dalam bangkit kembali, tulis salah satu netizen. Alhamdulillah ya utinya gala, harus selalu bersyukur ya apa yang set diberikan Allah buat kamu. Seneng liatnya kamu bisa beli apa aja dari hasil kerja keras kamu selama ini, sukses selalu dan selalu rendah hati ya. Teruslah berkarya, komentar netizen yang lain. Emang kalau udah rezekinya gak bakalan kemana, dulu pernah dijatohin sama orang yang iri sama karir dia, tapi sekarang makin sukses. Semangat Fuji, tulis lainnya. Jaga diri dan pergaulan ket semoga selalu berkah hidupnya untuk diri sendiri dan orang di sekitar amin, komentar netizen. Tujuan utama Fuji hanyalah untuk membuat gala bahagia. Adik ipar almarhum Vanessa Angel ini akan tetap bekerja keras untuk masa depan gala dan keluarganya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.